tersebut untuk menjalankan fungsinya dengan lebih baik gitu ya. Jadi ini adalah modifikasi protein pasca translasi, modifikasi kimia atau alterasi kimia protein pasca translasi yang bisa memperbesar struktur protein, membuat struktur protein menjadi lebih kompleks, kemudian membantu protein dalam menjalankan fungsinya, ya, post-translational modification. Oke. Jadi ada beberapa glossary ini, jadi artikel yang saya pilihkan, artikelnya singkat saja sebenarnya dan juga sudah saya highlight, tidak complicated, hanya 6, tapi jadi pendek sebenarnya, tapi sudah beberapa yang di-highlight, untuk kemudian dijadikan apa ya poin-poin penting gitu ya di artikel ini tentang post translational modification. Oke, ada beberapa glossary penting yang harus diketahui. Yang pertama itu ada yang namanya intrinsically disordered protein. Jadi kalau ada bahasa yang menyebutkan intrinsically disordered protein, itu artinya adalah protein yang secara biologi aktif, tapi dia tidak memiliki struktur tiga dimensi yang unik, gitu ya. Ini glossary saja, jadi biar Anda paham ada beberapa terminologi di artikel. Kemudian ada post-translational modification. Ini adalah alterasi kimia dari protein atau rantai polipeptida, ya. Oke, kemudian ada protein biosynthesis. Ini adalah suatu proses biologi kompleks di mana protein tersebut disintesis atau diproduksi oleh sel, ya. Kemudian ada lagi yang namanya istilah yang disebut dengan protein folding. Ya, protein folding itu adalah proses fisik di mana protein itu melipat atau fold, melipat sehingga dia membentuk struktur yang lebih compact, ya. Ingat kalau kita kuliah tentang struktur linear, sekunder, dan tersier protein itu kan protein ketika dia linear it has this very long structure, but once it folds it becomes more compact gitu ya, jadi struktur yang lebih compact. Oke. Kemudian ada lagi istilah yang disebut dengan proteolytic cleavage. Ini adalah pembelahan proteolitik ya, atau pembelahan proteolitik. Jadi ini adalah pemutusan atau dibelah atau diputuskan itu adalah internal bonds atau ikatan-ikatan internal dalam protein ya yang dikatalisasi oleh berbagai enzim proteolitik ya, dan enzim proteolitik itu disebut dengan protease. Oke, nah ini hanya sekedar glossaries atau terminologi yang mungkin dalam mempelajari protein atau biologi molekuler, mungkin glossaries ini perlu setidaknya familiar atau setidaknya pernah Anda dengar gitu ya. Oke. Jadi kembali lagi, ini beberapa yang sudah saya highlight, mungkin Anda juga sambil mendengar bisa mencatat. Jadi hanya beberapa poin, ujian tidak akan sulit. Tenang aja. Oke. Jadi yang dimaksud dengan post-translational modification dari protein itu adalah tahap akhir dari biosintesis protein, ya, yang merupakan adalah suatu perubahan kimiawi yang bersifat reversible atau irreversible. Yang bersifat reversible itu artinya bisa dibalikkan atau irreversible itu permanen, gitu ya. Jadi perubahan kimiawi pada protein setelah translasi. Oke. Jadi ini adalah alterasi atau perubahan kimiawi yang terjadi pada protein pasca translasi. Oke. Nah, alterasi kimia ini itu bervariasi ya, dari pembelahan enzimatik daripada ikatan peptida, bisa juga ada penambahan ikatan kovalen, gugus kimia tertentu, jadi bisa penambahan lemak atau lipid, bisa penambahan karbohidrat atau penambahan protein lain dalam dalam
amino acid side chain atau dalam residu amino acid ya, dalam residu amino acid asam amino di residu asam amino protein tersebut. Jadi sekali lagi alterasi kimia ini bisa berupa enzymatic cleavage atau pembelahan enzimatik ikatan peptida, bisa penambahan ikatan kovalen daripada gugus kimia tertentu, bisa penambahan lipid, bisa penambahan karbohidrat, atau penambahan protein lain dalam gugus residu asam amino. Ya, jadi kalau Anda misalnya pernah dengar kata glikoprotein, nah jadi itu adalah penambahan karbohidrat pada protein tersebut setelah translasi gitu ya, itu maksudnya. Atau kalau Anda pernah mendengar kata lipoprotein, nah lipoprotein itu adalah penambahan gugus lipid gitu, penambahan gugus lipid pada struktur protein tersebut pasca translasi gitu ya. Itu contoh sederhana kalau Anda pernah mendengar kata glikoprotein atau lipoprotein, itu pada dasarnya adalah protein yang mengalami translasi, post modification translasi atau post-translational modification atau modifikasi pasca translasi berupa penambahan gugus karbohidrat dan penambahan gugus lipid, ya. Oke, jadi modifikasi kimia ini atau alterasi kimia ini bertujuan untuk tadi memperbesar struktur asam aminonya, gitu ya, memperbesar propertinya, kemudian membuatnya menjadi lebih kompleks. Membuatnya menjadi lebih kompleks dan bisa menjalankan fungsinya juga dengan lebih kompleks gitu. Oke. Nah, jadi implikasinya apa? What's the implication gitu? Kalau kita tahu ternyata kita kan tahu bahwa dari kode genomik mungkin ya yang sudah banyak disampaikan oleh Prof. Ngurah Mardike atau Dr. Wandia gitu ya, Dr. Nanga Wandia gitu, bahwa kita bisa memprediksi protein itu ya, memprediksi protein yang ditranslasi berdasarkan kode genomiknya ya kan, kode DNA-nya gitu, kode genomic codes-nya bisa kita prediksi gitu. Tapi ternyata struktur protein itu lebih kompleks gitu loh, karena adanya fenomena post-translational modification ini gitu ya, atau PTM. Jadi lebih kompleks daripada struktur protein pasca translasi itu lebih kompleks daripada kode genomik yang mengekspresikan protein tersebut gitu. Karena adanya alterasi kimiawi berupa penambahan gugus lipid, gugus karbohidrat atau protein lain gitu dalam struktur protein yang sudah melalui proses translasi tersebut gitu ya. Oke. Nah, kapan sih terjadinya post translational modification atau PTM? Jadi PTM itu terjadi beberapa saat setelah translasi itu selesai dan sebelum protein itu mengalami protein folding. Ya, jadi setelah translasi selesai kan dia dia membentuk struktur primer gitu ya, struktur primer yang linear. Jadi sebelum folding itu bisa terjadi alterasi kimiawi atau PTM ini gitu, sebelum proteinnya folding gitu. Itu bisa terjadi. Cuman kalau post translational modification atau PTM itu terjadi sebelum folding, itu dia bisa mengganggu proses folding dari protein tersebut ya, karena sudah ditambahkan gugus-gugus lain ke dalam protein tersebut, sehingga ketika protein itu harus melipat atau harus folding, dia itu mengalami tidak terlalu efisien. Nah, itu satu ya. Jadi post-translational modification atau PTM bisa terjadi sesaat setelah translasi selesai, sebelum protein mengalami folding, atau yang kedua gitu. PTM itu terjadi setelah translasi dan setelah folding, bahkan setelah struktur protein tersebut ditempatkan dalam sel gitu, dalam
lokasi subselulernya gitu. Jadi dalam sel itu protein yang diproduksi ini mau ditaruh di mana sih? Apa dekat nukleus kah? Atau dekat Transgolgi network kah? Atau di dekat membran sel kah? Atau di dekat sitoplasma kah? Gitu ya. Jadi gitu. Jadi ada dua apa waktu di mana PTM bisa terjadi. Yang pertama adalah sesaat setelah translasi, proses translasi selesai dan sebelum protein mengalami folding. Yang kedua adalah setelah translasi dan folding selesai, dan bahkan setelah protein tersebut selesai dilokalisasi atau selesai ditempatkan di dalam sel, gitu ya. Jadi ada dua tipe waktu di mana PTM itu bisa terjadi, oke? Oke. Jadi Anda sudah paham setidaknya apa itu PTM, ya. Kemudian kapan terjadinya dan sekarang kita belajar tipe-tipenya apa saja sih PTM itu? Oke, jadi kita mungkin langsung saja ini. Nah, Anda mungkin tidak perlu terlalu menghafal ini semua ya. Jadi, agar Anda tahu saja gitu. Oke, agar Anda tahu saja. Nah, ini juga penting. Jadi ketika protein itu sudah selesai ditranslasi, di manakah PTM itu atau penambahan daripada gugus karbohidrat, lipid atau gugus-gugus lain itu terjadi itu adalah pada residu yang bersifat basa kuat atau basa lemah gitu ya. Jadi yang tidak tengah-tengah gitu. Ada beberapa residu kalau Anda kembali ke sifat karakteristik asam amino Anda akan tahu mana residu yang bersifat basa kuat, mana yang bersifat basa lemah gitu ya. Jadi disitulah poin atau titik di mana PTM itu terjadi. Oke. Oke. Nah, ini ada beberapa list ya. Ada listnya lumayan panjang, tapi tidak usah dihafal, tidak apa-apa. Jadi, tapi Anda baca sehingga Anda tahu sih apa sih maksudnya gitu, oke? Jadi, misalnya pada residu ditambahkan alanin ya. Itu namanya pada residu alanin itu bisa terjadi maaf mohon maaf pada residu alanin itu bisa terjadi N acetylation, bisa terjadi amidation, bisa terjadi N methylation gitu. Jadi misalnya pada residu arginin maka reaksi post translational modification yang bisa terjadi misalnya N methylation dan seterusnya gitu ya. Jadi ini adalah residu pada protein dan pada residu ini maka tipe post translational modification apa yang bisa terjadi itu ada di reaction kemudian contohnya di mana ya misalnya pada protein ribosomal atau protein di ribosom itu yang sering terjadi post translational modification yang sering terjadi adalah N methylation gitu. Misalnya pada protein histones yang ada di kromatin atau di nukleus, gitu ya protein histones, maka reaksi post translational modification-nya itu sering terjadi pada residu arginin daripada histones tersebut dan tipe post translational modification-nya itu disebut dengan phosphorylation atau fosforilasi ini penambahan gugus fosfor. Ya, seperti itu. Oke. Oke. Jadi, ini mungkin tidak perlu dihafal, tapi agar Anda tahu saja. Oke. Nah, sekarang, nah ini,
Ini penting lagi. Nah, klasifikasi daripada post translational modification itu melibatkan beberapa mekanisme. Tadi kan Anda sudah lihat beberapa reaksinya ya. Ada disebut methylation dan sebagainya gitu. Jadi misalnya kalau pada post translational modification itu terjadi penambahan gugus fungsi ya, penambahan gugus fungsi atau functional groups, misalnya itu acylation atau penambahan gugus alkil, penambahan gugus fosfor, itu phosphorylation, penambahan glukos, itu glucosylation. Nah, ini namanya mekanisme terjadinya PTM itu. Bisa penambahan gugus fungsional, misalnya gugus asil, itu acylation, gugus alkil, alkylation, gugus fosfor, phosphorylation, atau glukos, itu glucosylation. Bisa juga mekanisme terjadinya PTM itu adalah pelekatan pada protein atau peptida. Itu disebut ubiquitination dan sumulation. Atau mekanisme terjadinya PTM itu adalah perubahan kimiawi dari asam amino tersebut. Ini disebut deamidasi, deimidasi, dan oksidasi. Kemudian bisa juga mekanisme terjadinya PTM itu adalah melalui dissection atau pembelahan gitu dari pada protein backbone dengan apa namanya enzim proteolitik atau protease gitu ya. Okay? Jadi itu. Jadi mekanisme terjadinya PTM yang pertama itu adalah penambahan gugus fungsi. Contohnya itu adalah mekanismenya disebut dengan acylation, alkylation, phosphorylation, ini penambahan gugus fosfor, penambahan glukos, glucosylation, itu satu. Yang kedua itu adalah dengan pelekatan pada protein lain atau peptida lain. Contoh mekanismenya itu disebut ubiquitination dan sumulation. Okay? Kemudian yang ketiga itu adalah perubahan kimiawi dari asam amino yang menyusun protein tersebut. Itu disebut dengan bisa deamidasi, deimidasi, dan oksidasi. Dan yang keempat itu adalah apa namanya pembelahan backbone atau tulang punggung dari protein tersebut dengan enzim proteolitik atau protease, gitu ya. Oke. Okay. Kemudian ini ada lagi yang namanya intrinsic disorder dan PTM. Oke, nah kalau yang intrinsic disorder itu adalah modifikasi kimiawi itu yang tidak memiliki struktur yang kompleks gitu, yang tidak memiliki struktur yang jadi ikatan ya, penambahan gugus-gugus tersebut pada modifikasi yang disebut dengan intrinsic disorder itu ikatannya itu lemah, weak binding ya. Contohnya itu adalah fosforilasi itu. Jadi modifikasi atau alterasi kimiawi yang terjadi pada protein itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah post translational modifications tersebut yang memiliki ikatan yang kuat. Jadi penambahan gugus-gugus tersebut memiliki ikatan yang kuat sehingga dia memiliki apa namanya struktur yang definitif ya, yang kuat gitu. Kemudian ada lagi yang disebut dengan alterasi kimiawi tersebut yang disebut dengan intrinsic disorder, di mana alterasi kimiawi atau modifikasi kimia pada protein tersebut itu dihasilkan oleh ikatan yang lemah. Contohnya itu adalah fosforilasi, gitu ya. Oke, jadi mereka tetap adalah modifikasi protein, gitu. Dan tetap memiliki fungsinya masing-masing, itu hanya saja yang satu itu sekali lagi dibentuk oleh ikatan yang lemah, gitu ya, sehingga dia tidak, kalau di sini disebutkan dia tidak memiliki struktur
dimensi yang unik. Gitu. Yang intrinsic disorder itu tidak memiliki struktur dimensi yang unik. Sementara yang definitive post-translational modified proteins itu ikatan gugus-gugus yang ditambahkan pada protein tersebut kuat, dan dia memiliki struktur dimensional yang unik gitu ya. Sementara yang intrinsik tidak memiliki struktur dimensional yang unik. Jadi unique spatial structure itu adalah struktur dimensional atau struktur ruang yang unik gitu. Oke. Nah, sekarang contoh daripada kadang-kadang modifikasi post translasi itu bisa menyebabkan penyakit gitu ya. Contohnya itu adalah kalau terjadi hiperfosforilasi itu bisa menyebabkan Alzheimer disease. Ya, mungkin ini yang perlu di-highlight sehingga Anda tahu. Oke, kemudian contohnya lagi adalah kalau protein histones itu terlalu mengalami post translasi modif trans apa modifikasi pasca translasi yang terlalu ekstensif, itu juga bisa menyebabkan apa namanya kelainan genetika gitu, kelainan genomik gitu ya, kelainan genomik yang akhirnya bisa memicu terjadinya kanker gitu ya. Jadi itu salah satunya. Jadi kalau salah satu indikasi misalnya orang mau melihat bagaimana struktur protein histones daripada seseorang gitu, misalnya sebelum terjadinya kanker, misalnya Anda ingin screening gitu lah, apakah Anda apa namanya rentan terhadap kanker misalnya gitu. Jadi Anda bisa screening protein histones Anda, kemudian bisa dilihat gitu apakah post translational modifications-nya itu sangat ekstensif gitu dibandingkan dengan normal misalnya, itu bisa menjadi indikasi bahwa Anda misalnya rentan terhadap kanker. Jadi bisa dilakukan tindakan-tindakan preventif. Orang bisa melakukan itu sekarang. Oke. Nah, bisa juga. Jadi kan tadi sudah saya sebutkan bahwa ada beberapa residu di asam amino yang potensial gitu untuk kemudian terjadi alterasi kimiawi ya, sehingga terjadi post translational modification ini gitu. Nah, sekarang apa namanya? Residu-residu tersebut apabila dia hilang ya, jadi mutasi, misalnya dia bermutasi atau pokoknya dia bermutasi lah gitu. Titik-titik di mana post-translational modification itu bisa terjadi, titik-titik di protein ya, atau residu-residu di protein di mana post-translational modification itu bisa terjadi, misalnya dia bermutasi, itu bisa terjadi beberapa penyakit juga ya. Itu misalnya contohnya bisa terjadi beberapa penyakit metabolik, bisa terjadi neurodegeneration, bisa misalnya Anda punya apa namanya potensi atau beresiko kanker, itu perkembangan kankernya atau cancer progressionnya bisa jadi lebih cepat gitu loh, karena adanya mutasi pada residu-residu di protein yang menjadi tempat terjadinya PTM ya. Begitu juga misalnya pada protein prion gitu yang kita kadang-kadang secara apa intrinsik itu dimiliki oleh orang normal gitu, tapi kalau terjadi alterasi maka dia bisa menyebabkan penyakit misalnya demensia, kemudian bisa terjadi cerebral atrophy, bisa terjadi hypometabolism gitu. Oke. Okay? Nah, sekarang ada teknologi gitu, ada teknologi yang bisa digunakan untuk peneliti atau ya peneliti gitu untuk melihat di manakah dalam suatu protein di manakah terjadinya post translational modification. Nah, teknologi itu disebut dengan proteomics ya. Jadi proteomics itu adalah suatu metode ya, metode yang digunakan untuk melihat protein itu secara keseluruhan, dalam artian tidak hanya sequence asam aminonya, tapi juga di mana, tapi juga post translational modification apa yang ada di protein tersebut dan di mana letak post translational modification itu. Ya, jadi itu namanya suatu sistem yang bisa digunakan, itu namanya proteomics. Ya,
Jadi intinya pada metode proteomics itu yang terjadi itu adalah kita memisahkan protein ya, kita memisahkan protein berdasarkan ukurannya atau berdasarkan muatannya gitu ya, dengan yang disebut dengan gel elektroforesis dua dimensi. Jadi kita memisahkan protein. Jadi intinya adalah kita memisahkan protein ya berdasarkan muatan atau berdasarkan ukurannya dengan gel elektroforesis. Kemudian kita setelah dia dipisahkan protein tersebut, kita ini kita apa namanya? Kita apa namanya? Recover apa kita ambil lagi protein tersebut. Jadi potongan-potongan protein tersebut kita ambil lagi, kemudian kita analisa dengan metode yang disebut dengan mass spektrometri. Di sana kita bisa melihat apa namanya ukuran proteinnya itu tadi, kemudian kita bisa melihat sequence-nya apa, kemudian kita bisa melihat asam amino atau residunya apa, dan dari situ kita bisa kemudian melihat apa sih gugus atau tipe PTM yang terjadi di sana. Oke, jadi sekali lagi, ini metode yang cukup kompleks. Jadi, Anda cukup tahu bahwa untuk menganalisa post translational modification pada suatu protein, kita bisa menggunakan suatu sistem yang disebut dengan proteomics, ya, yang pada dasarnya itu adalah protein itu dipotong-potong berdasarkan apa namanya? Berdasarkan ukurannya atau berdasarkan muatannya, kemudian dianalisa dengan mass spektrometri. Okay. Sekian untuk post-translational modification. Masih ada satu materi lagi tentang struktur gen. Oh, berarti kita biomo nggak dapat contekan ya? Aduh, siapa yang mau nyontek? Siapa yang mau nyontek? Nyontek-nyontek. Jujur aja, nggak usah nyontek-nyontek. Oke. Jadi ini materinya, kita masih punya satu materi lagi, yaitu tentang struktur gen eukariotik dan prokariotik. Prokariotik dan eukariotik. Ada pertanyaan? Bentar ya.
Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Oke, silakan. Siapa ini? Juane Riona. Silakan. Jadi PTM ini itu selalu terjadi atau tidak ya, Dok? That's a good question. Ada di sini. Saya pikir selalu terjadi ya. Itu yang menyebabkan kenapa iya. Iya. Selalu terjadi. Sebentar. Ya, Juan, selalu terjadi karena itu sebabnya kita tidak bisa apa ya, tidak bisa hanya mendefinisikan struktur protein itu berdasarkan sekuens asam aminonya gitu. Sekali lagi, karena protein itu mengalami folding, kemudian dia mengalami post translational modification. Ditambah lagi pada eukariota. Eukariota itu adalah sel-sel di luar bakteri ya. Kalau bakteri itu prokariota. Jadi prokariota itu bakteri, eukariota itu adalah sel-sel di luar bakteri ya, termasuk sel kita. Itu setidaknya 5% dari genomnya itu didedikasikan kemudian untuk mengekspresikan akan terjadinya PTM pasca translasi gitu. Jadi sebenarnya PTM itu pun sudah dikode oleh genom, gitu. Jadi oleh gen protein tersebut. Jadi protein tersebut, jadi gen protein tersebut itu pun sudah menyandi bahwa pasca translasi itu ada residu-residu tertentu, gitu ya, yang akan mengalami post translational modification, gitu. Jadi itu pun sudah dikode, gitu loh, oleh gennya. Gitu. Jadi ya hampir terjadi karena sekali lagi protein folding, ya. Jadi protein itu tidak bisa fungsional selesai translasi, strukturnya primer, kemudian dia fungsional, tidak bisa seperti itu. Jadi protein hanya bisa fungsional menjalankan fungsinya setelah dia mengalami folding itu tadi, ya, menjadi struktur yang lebih kompak, kemudian setelah dia mengalami PTM, gitu, Juan. Oke? Terima kasih, Dok. Izin bertanya lagi, Dok. Mungkin tadi masih ini. Jadi PTM ini sebelum protein folding atau setelah ya, Dok? Bisa dua-duanya. Tadi sudah saya sebutkan juga. Nih, PTM can occur at any stage of the protein life. Jadi bisa terjadi ada dua waktu, Juan. Tapi pertanyaannya bagus. Jadi dia bisa terjadi setelah translasi sebelum folding atau tapi kalau di PTM terjadi sebelum folding itu bisa terhambat efisiensinya, gitu, ya kan? Karena sudah ada gugus-gugus lain yang ditambah, Anda bayangkan, sehingga folding pun menjadi tidak efisien, gitu. Tapi bisa terjadi sebelum folding, oke? Okay? Yang kedua itu PTM terjadi setelah translasi, setelah folding, bahkan setelah protein itu selesai dilokalisasi di dalam sel. Jadi kan setelah protein itu ditranslasi oleh ribosom, maka protein itu akan ditempatkan di lokasi tertentu dalam sel, gitu ya. Nah, gitu. Jadi bisa bisa sebelum folding atau setelah folding. Terima Oke, kasih, Dok. Oke, terima kasih. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Bentar. Kalau masih ada pertanyaan, boleh ya, silakan.
Okay, saya share PowerPoint. Oke, jadi kita sudah selesai bicara tentang struktur protein ya. Jadi post-translational modification itu adalah bagian daripada struktur kuaternary protein sebenarnya. Ya. Oke. Nah, sekarang ini slide-nya udah bisa dilihat ya. Oke, good. Bisa mungkin slideshow biar lebih jelas. Oke. Nah, ini adalah organisasi gen eukariot dan prokariot. Oke. Ini organisasinya. Jadi kalau prokaryotic cell ini contohnya adalah sel bakteri. Oke. Prokaryotic cell contohnya adalah sel bakteri. Ini eukaryotic cell itu adalah contohnya adalah sel-sel manusia atau sel-sel hewan gitu ya, eukaryotic cell. Oke. Jadi kita sama-sama punya plasma membran ya. Kita sama-sama prokaryotic cell dan eukaryotic cell itu sama-sama memiliki sitoplasma ya. Dia sama-sama memiliki DNA ya sebagai materi genetiknya ya, materi genetik sel itu sama-sama memiliki DNA. Prokaryotic cell memiliki DNA, eukaryotic cell juga memiliki DNA. Nah, yang sama-sama memiliki ribosom juga ya. Yang membedakan yang mungkin perlu dicatat nanti ujian pasti keluar itu adalah di prokaryotic cell itu tidak memiliki membran nukleus yang jelas ya. Jadi tidak memiliki membran nukleus yang jelas sehingga area di mana DNA itu berada disebut nucleoid region. Oke. Sementara di eukaryotic cell itu memiliki membran nukleus yang jelas, yang definitif, gitu ya. DNA-nya ada di dalam nukleus, nukleusnya memiliki membran nukleus yang definitif. Itu di eukaryotic cell, di prokaryotic cell tidak memiliki membran nukleus yang definitif, sehingga area di mana DNA itu berada disebut nucleoid region. Oke? Nah, kalau secara ukuran pun, prokaryotic cell itu lebih kecil, 0,1 hingga 10 mikrometer, yang eukaryotic cell itu 10 sampai 100 mikrometer. Oke. Nah, organisasinya itu seperti apa gitu. Misalnya Anda memiliki, jadi organisasinya itu seperti ini. Jadi kita akan lebih banyak untuk selanjutnya. Jadi itu slide yang menunjukkan bedanya prokaryotic cell sama eukaryotic cell ya. Kemudian untuk organisasi gennya kita akan lebih banyak bicara tentang organisasi gen. Ini adalah organisasi gen prokariot dan juga eukariot. Nah, kalau organisasi gen prokariot dan proses transkripsinya itu ada. Ini kromosom, kemudian ini gennya, kemudian ditranslasi menjadi mRNA gen X. Gitu. Jadi ini gen batas gen yang ditranslasi. Itu strukturnya, ini ada kromosom, kemudian ada gen, kemudian gen inilah yang ditranslasi menjadi mRNA gen X. Oke? Oke. Nah, itu organisasi gen prokariot. Ya lebih sederhana dia. Nah, kalau organisasi gen eukariot dan proses transkripsinya itu gen eukariot itu terpisah dalam exon dan intron. Jadi Anda bisa lihat ini exon, ini exon 1, intron A, exon 2, intron B, exon 3. Gitu ya. Ini gennya. Ya kan kalau prokariot tadi ini gen kemudian ditranslasi selesai. Nah, kalau eukariot gennya itu terpisah dalam exon dan intron. Exon 1, intron A, exon 2, intron B, exon 3, dan seterusnya. Ya. Kemudian pada proses transkripsi itu terjadi pada proses transkripsi dan ada pematangan mRNA namanya. Oke. Jadi
pada saat ini itu yang terjadi adalah terjadi pemotongan intron, ya. Terjadi excisions of introns and splicing of exons. Gitu. Jadi intron ini dipotong, ya, sehingga yang ditranslasi itu atau yang ditranslasi itu hanyalah exon. Jadi intron ada pada gen, ya, struktur gen eukariot, tapi kemudian yang ditranslasi hanya exonnya saja. Ya, yang ditranslasi hanya exonnya saja. Dan kemudian ada penambahan budung pada ujung 5 prime atau 5 aksen, itu penambahan metil guanosin untuk pengenalan pengenalan translasi dan proteksi mRNA dari RNase gitu. Jadi RNase itu adalah enzim yang bisa merusak mRNA gitu. Jadi setelah terjadinya translasi translasi maka mRNA perlu dilindungi dari RNase gitu. Jadi ditambahkanlah tudung metil guanosin. Metil guanosin cap, tudung metil guanosin. Oke. Jadi pada proses translasi itu terjadi penghilangan intron, tadi sudah saya sebutkan ya. Intronnya dihilangkan sehingga terjadi adanya exon saja, ini intronnya dihilangkan sehingga terjadi exon saja, kemudian penambahan tudung metil guanosin ini untuk menginisiasi proses translasi, kemudian untuk memproteksi atau melindungi mRNA ini dari enzim RNase yang bisa menghancurkan mRNA. Oke. Kemudian juga sebelum translasi itu ada penambahan yang namanya ekor A atau poly A tail atau ekor A, ini juga untuk memproteksi mRNA ini dari RNase, gitu ya, dari enzim yang bisa menghancurkan mRNA atau RNA, bisa menghancurkan RNA, gitu. Oke? Jadi itu. Jadi sekali lagi yang prokariot, struktur gennya itu gen, kemudian translasi selesai. Sementara yang eukariot itu gen tersusun atas di terpisah dalam exon dan intron gitu, yang ditranslasi adalah exonnya saja gitu, intronnya tidak, intronnya itu akan di splicing atau dipotong gitu ya, intronnya dipotong, kemudian yang ada tersisa hanyalah exon saja, kemudian penambahan tudung metil guanosin dan ekor A gitu, sebelum proses translasi itu yang membedakan. Oke. Nah, ini struktur gen lengkap, ini untuk pengetahuan saudara. Struktur gen lengkap itu ada yang disebut dengan promotor, ada yang disebut dengan open reading frame. Promotor itu apa? Promotor adalah sinyal untuk transkripsi. Ya, dan tempat ikatan dengan ribosom ya sebelum translasi, karena translasi di ribosom. Kemudian ada yang disebut dengan start codon. Start codon itu adalah ATG. Ya. Adenine, thymine, guanine, ya, ini adalah sinyal untuk memulai sintesis protein ATG. Kemudian adalah open reading frame atau ORF. Anda akan sering dengar ini, open reading frame adalah bagian gennya yang kemudian menjadi protein. Yang disebut dengan stop codon, yaitu sinyal untuk menghentikan sintesis protein. Oke, jadi sekali lagi ini struktur gen yang lengkap itu ada yang disebut dengan promotor, adalah sinyal untuk transkripsi dan tepat ikatan dengan ribosom yang disebut dengan start codon, itu adalah ATG, sinyal untuk memulai sintesis protein, ada yang disebut dengan open reading frame atau ORF, ini adalah bagian gen yang menjadi protein, kemudian ada stop codon, sinyal untuk menghentikan sintesis protein. Jadi ini mudah ya untuk dipahami struktur gen yang lengkap. Oke. Nah, ini mungkin lebih spesifik, tapi ya Anda tahu ini sudah cukup baik. Oke, jadi promotor itu adalah, apa sih promotor? Jadi promotor itu adalah bagian daripada gen itu
yang apa namanya tadi menjadi tempat terjadinya yang menyandi awal transkripsi. Oke, okay? Menyandi awalnya transkripsi. Oke, okay, ini contohnya. Ini adalah enhancer sequence. Namanya enhancer sequence. Enhancer sequence ini adalah tempat untuk melekatnya suatu protein aktivator. Oke, okay? Nah setelah protein aktivator ini melekat, maka protein faktor transkripsi lain pun akan melekat, sehingga dia akan mulailah terjadi proses transkripsi. Oke. Jadi ini promotor itu bisa berupa ini, dia adalah suatu sequence enhancer disebutnya, ini promotor. Jadi di bagian gen yang disebut promotor ini akan berikatanlah suatu protein aktivator. Nah, setelah protein aktivator ini berikatan, maka protein-protein lain yang penting dalam transkripsi juga akan ikut berikatan, maka mulailah terjadi transkripsi. Oke. Oke, transkripsi dimulai dari sequence yang disebut dengan tata box. Jadi TATA itu biasanya disinilah sinyal dari transkripsi itu dimulai. Oke. Sinyal dari transkripsi itu dimulai. Sinyalnya dimulai di sini, jadi ketika ada sequence tata, nah itu dimulai dari sini. Oke. Oke. Walaupun transkripsinya misalnya mulai dari sequence yang ini, tapi begitu ada sequence tata, TATA, tata box, itu artinya transkripsi akan segera dimulai gitu. Oke. Nah, yang start codon itu sequence-nya adalah untuk Anda ketahui, start codon itu adalah AUG atau ATG, itu adalah start codon, sering disebut sebagai Poseck sequence, ya. Jadi AUG, jadi jadi ini adalah start codon. Jadi kalau ada misalnya Anda menemukan sequence AUG, maka setelah itu Anda bisa expect bahwa setelah sequence ini itu akan terjadi transkripsi protein. Oke. Nah, bagaimana sih proses replikasi DNA itu? Proses replikasi DNA itu disebut dengan prosesnya, itu disebut dengan proses semi-konservatif, ya, semi-konservatif replication. Jadi yang terjadi itu adalah pemisahan untai DNA. Jadi untai DNA ganda ini dipisahkan, ya. Jadi ini dari sini, oke. Okay. Terjadi pemisahan. Ini kan awalnya untai DNA-nya itu adalah biru dan merah ini, oke. Okay. Kemudian terjadi fork formation, ya, seperti garpu seperti ini. Ya, yang biru terpisah dari yang merah gitu. Kemudian terjadi penambahan apa yang disebut dengan Okazaki fragments. Jadi fragment yang kemudian mengisi untai DNA yang tunggal ini. Oke. Okay? Jadi arahnya itu dari 5 aksen ke 3 aksen atau 5 prime ke 3 prime gitu. Kemudian ini juga sama. Di sini juga terjadi penambahan yang disebut dengan Okazaki fragments. Gitu, jadi fragmen nukleotida yang kemudian mengisi atau mengkomplementasi untai DNA yang tunggal ini. Jadi itu terjadinya proses replikasi. The double-stranded DNA dan DNA untai gandanya ini memisah, ya, membentuk formasi fork atau seperti garpu seperti ini. Dia memisah, dia menjadi untai tunggal seperti ini. Kemudian terjadilah penambahan Okazaki fragments untuk mengkomplementasi untai DNA yang sudah tunggal ini, oke, okay, yang terpisah, oke, okay. Oke. Okay. Nah, ini lebih kompleksnya. Jadi ini Anda memiliki untai DNA, ya. Ini adalah strand induk, ya.
selain induknya yang kuning dan yang biru, kemudian terjadi ini yang pembentukan garpu replikasi atau replication fork di sini itu. Kemudian pada untai tunggal ini itu terjadi penambahan yang disebut dengan single strand binding proteins. Jadi protein ini dia berikatan gitu dengan DNA untai tunggal ini. Oke, okay, di sini juga terjadi single strand binding proteins gitu. Oke. Okay. Nah, setelah itu ini jadi sepanjang untai induk yang berwarna kuning itu terjadi penambahan single strand binding proteins gitu ya, Anda bisa lihat. Nah, kemudian barulah terbentuk apa namanya ini fragmen baru yang disebut dengan Okazaki fragment tadi. Ini yang warna biru. Oke. Okay. Okay. Nah, begitu juga dengan di sini. Nah, ini ada beberapa enzim. Ada beberapa enzim yang terlibat ya. Anda bisa lihat ada DNA ligase. DNA ligase ini berfungsi untuk nukleotida itu bisa berikatan atau berkomplementasi gitu dengan untai nukleotida di untai DNA induk gitu ya. Kemudian ada DNA polimerase, ini tujuannya adalah untuk mengekstensi untai DNA yang baru ya. Jadi ada beberapa enzim yang terlibat di dalam apa namanya replikasi DNA. Kemudian ada helikase ya. Jadi helikase ini gunanya adalah untuk membuka kompleks DNA gitu ya, sehingga dia mudah untuk berkomplementasi dengan nukleotida baru yang ditambahkan pada apa namanya untai DNA yang baru. Oke, jadi ini kan helikase ini dia akan membuka misalnya nukleotida di sini ya, sehingga nanti pada saat untai DNA baru itu terbentuk ya dari Okazaki fragment itu bisa bisa berkomplementasi atau bisa berikatan. Ya. Oke. Jadi ada beberapa enzim yang terlibat. Ini ada topoisomerase, ini dia terlibat dalam sehingga apa namanya dia berada di sini sehingga dia menghentikan the DNA twist ya, sehingga bisa terbuka DNA tersebut membentuk apa namanya fork formation tadi ya, apa struktur seperti garpu itu. Kemudian helikase tadi, nah jadi helikase itu tujuannya adalah setelah DNA ini menjadi untai tunggal ya kan, dialah yang membuka apa susunan nukleotida di untai tunggal ini kan sudah jadi untai tunggal, sehingga nanti pada saat untai baru terbentuk bisa komplementasi ya, bisa berikatan. Kemudian ada yang disebut dengan SS binding protein atau single strand binding proteins. Itu adalah binding proteins yang bertugas untuk menstabilisasi struktur ini. Jadi, kan setelah di sini ada topoisomerase sehingga untai apa berpilennya DNA itu terhenti, kemudian DNA jadi terpisah seperti ini. SS binding protein itu fungsinya adalah untuk menstabilkan struktur garpu ini. Oke. Okay? Halo. Jadi SS binding protein ini tugasnya untuk menstabilkan struktur garpu. Kemudian ada RNA primase, ya. RNA primase ini tujuannya adalah untuk mensintesis primer. Jadi awal daripada terbentuknya Okazaki fragment itu harus ada RNA primase. Apa primer terlebih dahulu baru terbentuk Okazaki fragment gitu ya.
Kemudian DNA polimerase 3 itu tugasnya adalah untuk mengekstensi sequence DNA baru terbentuk ya, atau strand DNA baru yang terbentuk. Kemudian DNA ligase itu tugasnya adalah untuk kemudian DNA strand yang baru dengan strand yang lama itu bisa berikatan dengan baik, bisa menempel dengan baik, ya. Oke. Sekian bahan untuk struktur gen eukariotik dan prokariotik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Oke, silakan. Oke, tadi dikatakan kan pada replikasi DNA itu terbentuknya fragmen baru atau Okazaki fragmen. Nah, tadi sebutin juga tentang DNA polimerase. Tadi kurang dengar DNA polimerase itu untuk apa ya, Dok? Oke, DNA polimerase 3 ya. Saya punya catatan di sini. Tapi intinya dia adalah berperan dalam, jadi untai baru ini harus diekstensi terus-terusan, ya kan? Karena jadi Okazaki fragmen itu dia discontinuous, artinya dia tidak berlanjut gitu. Jadi mungkin di sebelah sini ya lebih jelas. Nah, di sini, ya. Jadi Okazaki fragmen itu dia fragmen, jadi fragmen. Jadi DNA polimerase itu tugasnya untuk ini untuk menyatukan fragmen itu sehingga dia nyambung. Gitu. Ya. Jadi itu jadi untai baru itu perlu diekstensi, perlu diperpanjang. Nah, yang terbentuk itu adalah Okazaki fragmen dulu. Nah, tugasnya ini kan terpotong-potong seperti ini, ya. Nah, nanti tugasnya DNA polimerase adalah untuk menyambungkan ini, gitu. Potongan-potongan Okazaki fragmen tersebut. Ya, Werdi sudah? Ya dok, udah paham. Jadi dia nyambung-nyambungin itu ya dok ya. Ya. Oke, kasih dok. Kasih. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada mungkin kuliah bisa diakhiri ya. Saya akan post langsung materi tadi yang berupa artikel dan OOS. Untuk UTS 2, saya belum ada informasi dari Prof. Murah Mardike, mungkin nanti akan disampaikan segera. Oke? Terima kasih semuanya. Terima kasih, Dok. Selamat sore. Terima kasih, Dok. Selamat sore. Terima kasih, Dok. Selamat sore. Dok, selamat sore. Terima kasih, Dok. Selamat sore.